perpisahan kita dahulu. Macammu malah kayak permen, Ruth. Sis, apa tuh sis? Mas, di karaoke ini gak bisa anu nih. Suaranya bergak tempok. Ah, kecilan. Sip. Ayo, play, play. Ayo. Iya. Asik. Soalnya rokok. Nah, ayuh le. Saya nah, nah. Saya coba kita nih saya. Iya, cuma saya terus dilebok nih nah. Ya. Asah di sini. Ya, saya. Eh, dah, guys. Gaya nih kita. Saweran, saweran. Olake. Lu kok malah bajumu, Gus? Dilebok nih nah, no. Saweran. Sawerane delon. Wah, ra omong to. Duh, lha kok kertas. Terus. Perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Yeah.
sirinya harus ganti. Oke ya, siap ya, awas persiapan. Kak oleh ngono sik ta Bang, oke oke ya. Oke, persiapan awas. Yang masih tetap nanti siap-siap ke tengah goyang teman. Berjalan, pasang sapu pengaman. Belok kanan. Belok kiri. Ada tanjakan. Ada turunan. Jalan berlubang. Pak. Belum, bentar. Ini masih percobaan, enggak apa-apa ya. Lagi tambahan mbak ya. Oke.
Kok seneng ibunya begini? Oke, ya kita tunjukkan bahwa kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tunjukkan seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang saya kasih tambahan tugas. Nah, tugas yang terakhir tambahannya. Ketika saya memberikan instruksi, ada tabrakan sepeda motor. Aduh. Ya ini tiga ibu-ibu kalah dengan satu bapak, ini bagaimana ini? Oke, sip, tepuk tangan dulu semuanya, sip. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam